kebijakan harga dan tersebut. Insya Allah Tuhan bersama kita. Silakan. Ini kami menugaskan dan meminta bantuan kepada 60 petugas Satpol PP yang cantik-cantik tadi. Satpol PP perempuan untuk memastikan bahwa surat pemberitahuan pencabutan TDUP dan PTSP sudah dilakukan oleh diskotik eksotik dan fans club. Semua petugas akan dibagi ke dua tempat, 30 petugas Satpol PP ke eksotik dan sisanya akan ke fans club. Seperti arahan saya tadi, semua harus dilakukan tentunya untuk menjaga kehormatan, martabat, dan dilakukan dengan sopan dan santun. Sama seperti sebelumnya, kali ini kami 60 petugas Satpol PP perempuan untuk melaksanakan tugas ini. Kita kemarin mengapresiasi mereka menjalankan tugas dengan baik. Kali ini mereka mendapatkan tugas lebih besar lagi, yaitu dua lokasi sekaligus. Ayo langsung menyesuaikan.